Adik-adik, kita mulai dengan saat teduh ya. Saat teduh selesai. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Cobaan ceritanya. Kelas AK1, apa kabarnya? Luar biasa. Tunggu-tunggu. Coba Inci mau panggil Emily, mewakili kelas AK1. Coba Inci mau tanya Emily, apa kabarnya? Luar biasa. Kelas AK2, apa kabarnya? Luar biasa. Kevin, apa kabarnya Kevin? Luar biasa. Orang kelas kayak gak ada suaranya nih, cuma nonton giliran doang. Sekali lagi, Kevin, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, abis ini kita akan nyanyi lagu Apabila Kita Suka Cita. Tapi harus bergerak juga badannya. Mukanya juga harus bersuka cita, harus senang. Oke, gerakan tangan. Coba mana angkat tangan kanannya adik-adik mana? Ini tangan kanannya Inci Ireng. Kalau tangan kirinya adik-adik mana? Ini tangan kirinya Inci Ireng. Coba digoyangin. Ada kan tangannya? Lengkap kan jari-jarinya semua? Wah, berarti nyanyi lagu Apabila Kita Suka Cita bisa nih pakai gaya. Ingat enggak? Gayanya Inci Dewa yang timpang kemarin tuh, yang tahun lagi kemarin. Inci Iren ulangi lagi ya, Inci Iren kasih contohnya. Coba-coba, handphonenya, yang nontonnya pakai handphone boleh ditaruh dulu. Nah, yang udah nonton pakai TV, oke, siap-siap. Supaya tangannya semua bisa menepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Bisa enggak? Masih ada yang salah-salah nih. Konsentrasi. Ayo coba konsentrasi. Gimana ya caranya supaya adik-adik bisa konsentrasi? Oh, kalau gitu Inci Iren kasih games aja. Games tepok nyamuk. Tahu kan adik-adik tepok nyamuknya? Kalau nyamuknya ada di sekitar Inci Iren, adik-adik bantu tepokin ya supaya nyamuknya pergi. Gak gangguin kita nyanyi Apabila Kita Suka Cita. Oke? Sekaligus latihan konsentrasi. Oke? Jangan lupa yang pegang handphone ditaruh dulu biar bisa nepok nyamuknya. Oke? Latihan ya. Tuh nyamuk, nyamuk. Nyamuk. Ih. Di depan. Nyamuknya ada dua. Dua. Nyamuknya kan? Ada lagi. Oke, bisa ternyata kalian konsentrasi kalau main tepok nyamuk. Sekarang konsentrasi nyanyi lagu Apabila Kita Suka Cita. Oke? Sekali lagi Inci tunjukin gayanya. Adik-adik boleh contoh pelan-pelan ya, tanpa musik dulu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, sekarang kita nyanyi pakai gaya, pakai senyum, dengan sukacita pakai musik. Apabila kita suka
lebih cepat. Apabila kita suka kita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Lebih cepat lagi. Apabila kita suka kita, Tuhanlah sumbernya, besar kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih sudah 3 bulan kami beribadah melalui streaming. Kami bersekolah minggu bersama-sama di rumah. Kami percaya Tuhan hadir juga pada pagi ini di dalam ibadah kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami mulai dari permulaan Yesus. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Cimakda dalam IHMPA pagi ini. Apa kabarnya? Kimi, Onin, Emily. Pasti luar biasa. Sudah siap semuanya? Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20. Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Surga Mengasihiku. Ikutin gerakan Ci ya. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Kita nyanyi sama-sama ya. Oh,
Selamat pagi adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi ya, Uncik Vivi mau tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Tadaa! Luar biasa. Loh, Lydia, jangan di situ dong. Jangan nutupin. Cik Vivi kan gak bisa lihat adik-adik nih. Maaf Cik Vivi, aku juga mau ikutan denger cerita, boleh gak? Boleh. Lydia, sekarang sapa adik-adik dulu sana. Oke. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini Cik Vivi dan adik-adik? Luar biasa. Lydia, duduk di sana yang manis ya, seperti adik-adik. Oke? Oke, Cik Vivi. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Kami mohon Tuhan Yesus bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami dengar serta menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga Encik Vivi yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Encik Vivi dapat membawakannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita lihat dan perhatikan video ini dulu ya. Halo, ini adalah Ruth. Hello. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai dua anak laki-laki yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu, Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi, Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada 2 menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Vivi pasangin video kayak gini, aku kan jadi sedih.
Kasihan Lydia. Sedih ya Lydia nonton videonya. Iya, Cik Vivi. Kenapa Lydia sedih? Aku sedih karena suami dan dua anak Naomi meninggal. Aku kasihan sekali sama Naomi. Oh, begitu. Ya sudah, sekarang Lydia duduk lagi ya, dengerin cerita dari Cik Vivi ya. Iya, Cik Vivi. Ya, adik-adik, tadi kan sudah lihat atau nonton video yang tadi dipasang. Nah, di video tadi ada siapa aja yo adik-adik di situ? Ada 6 orang. Siapa hayo? Adik-adik tulis ya. Nih, Cifi kasih tahu. Yang pertama, huruf depannya N. Kedua, huruf depannya E. Tiga, huruf depannya M. Keempat, huruf depannya K. Kelima, huruf depannya R. Yang keenam, huruf depannya O. Ayo, siapa adik-adik? Ditunggu 1 jam untuk adik-adik menjawab. Kelamaan itu adik-adik, 1 menit aja ya. Dimulai dari sekarang. Hayo, hayo, hayo adik-adik. Hayo, hayo. Iya, 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 iya. Ya, sudah 1 menit deh. Oke, kita samain ya adik-adik ya. Siapa yang sama dengan Cik Vivi? Yang sama tunjuk tangan, ayo. Wah, sama. Wah, sama. Semua pada sama. Semua sama. Pinter, semua hebat. Adik-adik, hari ini kita akan melihat keteguhan atau kepercayaan si Naomi terhadap Tuhan yang sangat besar. Adik-adik, kenapa ya Naomi kembali pulang kampung ke Yehuda? Karena di Yehuda yang tadinya terjadi kelaparan, sudah tidak lagi. Yehuda sudah kembali subur adik-adik. Sudah tidak terjadi kelaparan. Di video tadi, adik-adik juga lihat kalau si Ruth bersikeras mau tetap hidup dengan Naomi mertuanya. Kenapa ya adik-adik? Karena Ruth sangat besar kasihnya kepada mertuanya, kepada Naomi adik-adik. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, pesannya adalah dari sikap Naomi. Naomi adalah seorang yang bijaksana adik-adik. Tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang utama dalam menghadapi kesulitan adik-adik, Naomi adalah wanita yang kuat dalam hidupnya. Memang sedih ya adik-adik mendengar cerita tentang hidupnya Naomi. Tapi adik-adik, Naomi adalah perempuan yang kuat dan hebat. Kok bisa ya adik-adik? Iya adik-adik, Naomi sangat kuat dan hebat walau susah dan sedih. Itu karena Naomi selalu ingat sama Tuhan. Naomi selalu rajin berdoa. Nah,
itulah yang bisa menguatkan Naomi adik-adik. Naomi tetap taat dan setia kepada Tuhan. Naomi membuat Ruth bahagia bersamanya, sehingga Ruth mau tetap bersama dengan Naomi adik-adik. Dan dari sikap Ruth, Ruth adalah perempuan yang sabar, kuat dalam menghadapi kesusahan, dan seorang pekerja keras. Tak mudah putus asa adik-adik. Ruth mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang sangat besar bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang mampu memelihara kehidupan, menjaga dan memimpin Ruth adik-adik. Karena itu, Ruth mau percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Padahal sebelumnya Ruth adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ruth sangat besar kasihnya kepada Naomi mertuanya itu adik-adik. Nah, dari sikap Naomi dan Ruth bagi kita adalah adik-adik harus tetap taat dan setia kepada Tuhan dan tidak mudah putus asa adik-adik. Hidup kita harus dekat sekali kepada Tuhan. Maka orang lain akan senang kepada kita. Adik-adik akan disukai teman, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Karena adik-adik mau taat kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin IHMPA, dan selalu berbuat baik. Adik-adik yang dekat Tuhan pasti tahu harus bagaimana hidupnya dilakukan bagi sesama. Kalau sudah beriman atau percaya yang sangat kepada Tuhan, maka kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan itu ternyata sangat banyak sekali buat kita. Misalnya, adik-adik susah karena ada PR dari sekolah. Bukan sedikit, tapi banyak. Atau susah karena adik-adik tidak punya baju yang bagus. Atau tidak punya HP yang bagus seperti punya teman-teman adik-adik. Atau bahkan seperti situasi sekarang ini, adik-adik tidak bisa makan makanannya yang enak adik-adik. Nah, pada saat susah ini, kita juga termasuk adik-adik harus meniru apa yang Naomi dan Ruth lakukan adik-adik. Dalam susah, mereka tetap beriman dan berusaha. Adik-adik harus tetap berdoa. Dan pada saat adik-adik susah, adik-adik pun harus tetap bisa menghibur temannya yang kesusahan. Jadi, adik-adik jangan cepat cengeng ya. Aku gak bisa ngerjain PR-nya, banyak sekali. Aku kesusahan. Jangan begitu ya adik-adik. Terus jangan cepat putus asa juga adik-adik. Udah, terlalu banyak. Aduh, aku gak bisa. Udah keburu waktunya, gak bisa. Jangan begitu ya adik-adik. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu menjadi orang yang sukacita, selalu berusaha, tekun, rajin, dan tidak cepat putus asa, maka kita bisa menjadi motivator atau pendorong atau menjadikan orang lain jadi sama seperti kita adik-adik. Ya,
yang selalu suka cita, yang selalu mau berusaha, tekun, rajin, dan tidak putus asa juga adik-adik. Pernah dengar kalimat hidup yang memberi hidup? Apa ya maksud atau artinya adik-adik? Artinya kehadiran kita atau adanya kita harus menjadi berkat atau harus membuat orang lain di sekitar kita bahagia, sukacita adik-adik. Kalau kepada orang tua, supaya orang tua bahagia, kita harus apa ayo adik-adik? Harus apa? Sekarang citanya sama love. Harus apa love? Harus rajin belajar. Loh Lydia, yang citanya love, bukan kamu. Ya udah, ayo love apalagi? Ya betul love, dengar-dengaran. Sekarang Jivivi mau tanya siapa ya? Mau tanya Yunik. Ya, apalagi? Ada telepon adik-adik. Tunggu ya adik-adik ya. Halo? Oh, Yunik. Yunik adik-adik. Yunik mau apa? Mau jawab. Oh, iya. Apa jawabnya Yunik? Oke. Ya, Jivi tutup ya teleponnya ya. Adik-adik, kata Yunik bisa mendoakan orang tua. Yeay, pintar semua adik-adik. Benar sekali, hebat. Kalau dengan kakak atau adik, yaitu bermain bersama dengan manis, dengan akur, tidak berantem ya adik-adik. Kalau di sekolah, yaitu taat kepada guru, tidak menyontek, berbagi makanan, mau membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Tapi bukan kasih contekan ya adik-adik. Adik-adik, bila hidup kita seperti itu, hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, mengubah hidup susah jadi senang, dari yang sedih menjadi ketawa, atau bisa membuat orang lain jadi senang adik-adik. Seperti Inci Iren yang tadi di awal dengan permainannya. Nah, adik-adik juga bisa berbagi permainan buat teman-teman, sehingga membuat teman atau orang lain jadi senang juga adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus punya moto adik-adik, atau tujuan, atau kegunaan dalam hidup. Yaitu hidup kita ini harus membuat hidup orang lain menjadi bahagia, sukacita, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Itulah moto hidup kita. Oke? Siap menjalani moto kita adik-adik? Jawabnya yes, 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 yes. Siap. Gitu ya adik-adik ya. Yuk sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Yes.
Yes, 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 yes. Siap. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Cik Vivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadikan berkat buat orang lain. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah adik-adik menjiplak tangan, boleh di kertas atau karton, lalu gunting jiplakan tangan tadi ya. Setelah itu adik-adik tulis di tangan tersebut apa yang sudah atau akan adik-adik lakukan untuk kebahagiaan atau sukacita bagi orang tua, guru, atau teman. Lalu adik-adik berdoa sesuai dengan yang adik-adik tulis tadi. Kalau sudah, jangan lupa adik-adik kirim dalam bentuk foto dan video. Setelah itu kirim ke Unci Iren. Selamat mengerjakan adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 233 bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, yang baik. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Pimpin dan berkati kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Layakkanlah kami Tuhan agar melalui sikap atau perbuatan kami kepada sesama boleh membuat sesama kami berbahagia dan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kelulusan SD dan SMP bagi anak-anak layan PA kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap beserta dengan anak-anak ini sehingga mereka mendapatkan sekolah yang baru untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia dan dunia ini dalam menghadapi virus corona. Tuhan Yesus, berikanlah kami, pemimpin negara, tim medis, seluruh aparat, jemaat GPIB Nasaret, pendeta, presbiter, dan para pelayan telkat, serta semua pengurusnya, kesehatan dan kekuatan. Dan jauhkanlah kami dari virus ini, Tuhan. Bila Tuhan berkenan, kiranya vaksin untuk virus ini bisa dapat dan cepat ditemukan, Tuhan. Tuhan Yesus, bagi orang-orang sakit akibat terpapar virus ini, kiranya
Tuhan Yesus mau menolong dan sembuhkan mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan orang tua atau sanak saudara karena virus ini, Tuhan Yesus kiranya kuatkan dan hibur mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari COVID-19 atau virus corona ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus boleh mempertemukan kami kembali pada minggu depan dengan keadaan yang sehat. Sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kemudian. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu, yang adalah Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Adik-adik, sekarang tiba saatnya adik-adik duduk yang manis untuk mendengarkan Warta PA. Warta yang pertama, ibadah IHMPA dimulai pada pukul 9 pagi. Kemudian, warta berikutnya, persembahan ibadah online. Persembahan ibadah online dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya adik-adik. Kemudian amplop tersebut dapat adik-adik berikan langsung ke gereja, atau juga dapat adik-adik titip kepada enci atau engku apabila berjumpa di gereja. Warta selanjutnya, adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas. Semua yang mengumpulkan aktivitas tersebut dapat dilihat tayangannya setelah IHMPA. Dan beberapa aktivitas adik-adik akan ditayangkan kembali oleh podcast NZ pada setiap hari Minggu pukul 15.00 atau jam 3 sore. Nah, adik-adik, siapa tahu yang rajin mengerjakan aktivitas mendapatkan hadiah. Warta yang selanjutnya, adik-adik, kalau di dalam IHMPA yang adik-adik hadir di gereja,
adik-adik pasti mendapat tugas dari Unci atau Unku untuk doa. Misalnya, doa pembukaan, doa untuk baca firman Tuhan, doa persembahan, doa untuk. Tapi selama ibadah online pun dapat adik-adik lakukan. Misalnya, doa pembukaan, doa penutup, doa baca kitab, doa persembahan, adik-adik dapat lakukan. Kemudian minta tolong mama papa untuk merekamnya. Kemudian hasil rekaman tersebut dapat dikirim kepada Enci Iren. Enci Iren menunggu sampai dengan hari Senin. Ingat ya adik-adik ya, warta PA selanjutnya. Selamat untuk adik-adik yang sudah menerima rapor. Selamat ya adik-adik. Adik-adik sudah naik kelas ya pastinya. Aduh, bahagia sekali rasanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di tahun ajaran yang baru. Warta selanjutnya. Warta sukacita. Adik-adik, ada yang berulang tahun loh. Siapa? Ya, betul. Adik Jesslyn. Hai adik Jesslyn, selamat ulang tahun. Bahagia dan sehat selalu ya. Dan adik Jesslyn dapat bertumbuh hingga dewasa dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Warta PA selanjutnya. Terima kasih Inci Uku ucapkan kepada kakak kita tercinta, kakak Yohan de Freitas. Setiap ibadah online pihak NPA selalu mengiringi lagu-lagu di dalam ibadah. Terima kasih kakak Yohan de Freitas. Tuhan Yesus berkati ya. Adik-adik, Inci undang untuk berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265. 265, Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sekarang tiba saatnya, kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Enci undang adik-adik untuk tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan boleh berkati kami di dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan selalu bersama dengan kami, bersama mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus kembalikan kami pada minggu depan untuk kembali bersama-sama mengikuti ibadah IHMPA. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita saat teduh bersama. Kita saat teduh. Amin. Terima kasih adik-adik. Yesus berkati. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.
supaya aku tidak egois terhadap saudaraku, juga kepada mama aku. Aku berdoa, Tuhan, aku ingin menjadi anak yang dengar-dengaran dan menyayangi keluargaku. Tuhan Yesus, dengarkan doaku. Terima kasih, Tuhan Yesus. Aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berjanji untuk tidak egois kepada teman-teman, keluarga, dan yang lain. Tuhan, tolong aku untuk tidak egois. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku akan memulai perjanjian aku kepada Papa Mama. Aku akan membereskan mainan. Dan aku akan membantu orang, dan aku akan jujur dan selalu berkait. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berkati Dalbar agar Dalbar tidak egois terhadap mama, kakak, dan teman-teman Dalbar, dan ajarkan Dalbar untuk dengar-dengaran. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih akan berkat-Mu hari ini. Onin sekarang ingin berjanji kepada Tuhan. Onin tidak egois kepada Isa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus bisa menolong Onin agar Onin bisa memegang janji dan bisa tidak egois Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tidak mau mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Tuhan, ini kujanji agar Yunik selalu tidak mau egois kepada semua orang.